Menurut Luna Maya, setiap film yang diperankannya memiliki tingkat kesulitan tersendiri. Untuk di film terbarunya yang berjudul Rumah Kentang The Beginning misalnya. Ia mengaku ada adegan yang terkesan mudah tapi sulit untuk dilakukan, yakni saat adegan memuntahkan kentang. Pasalnya dalam melakukan adegan itu, ia harus berkali-kali melakukan pengambilan gambar. Bahkan ia mengaku sempat nyaris tersedak kentang. Ia menuturkan rasanya seperti tersedak karena harus memasukkan 3 buah kentang utuh ke dalam mulutnya. Ia juga harus mengulangi adegan itu sekitar 4 kali. Meski sempat merasakan tidak enaknya nyaris tersedak kentang, adegan tersebut diakui Luna tak meninggalkan trauma. Untuk smart viewers yang penasaran, langsung saja saksikan Rumah Kentang The Beginning di bioskop mulai 21 November 2019 mendatang.